Ratusan masyarakat rela antri cukup panjang untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras dalam operasi pasar yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Hal itu terlihat di depan Pasar Kepanjen Kabupaten Malang pada Kamis 15 Februari 2024. Dalam operasi pasar di wilayah Kepanjen, Disperindak menyediakan 8 ton beras. Masyarakat bisa membeli dengan harga Rp51.000 dengan kemasan 5 kg. Kepala Disperindak Kabupaten Malang, Mahila Surya Jabi, menjelaskan operasi pasar kali ini untuk menanggulangan inflasi di Kabupaten Malang. Dalam hal ini, Disperindak bekerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras. Masyarakat bisa mendapatkan dengan harga Rp51.000 dengan kemasan 5 kg dan maksimal pembelian 2 kantong. Jadi kami ini melaksanakan operasi pasar untuk penanggulangan inflasi Kabupaten Malang. Beberapa program ini telah kita laksanakan, antara lain suling mengikuti kegiatan Bapak Bupati tiap hari Jumat pagi, dan yang lain adalah ini operasi pasar. Kita melaksanakan operasi pasar ini setiap minggu, sebetulnya setiap hari Rabu, namun karena kemarin kan hari libur, kita melaksanakan pemilihan umum ya, sehingga kita ganti pada hari ini. Jumlah beras yang ini? Yang didistribusikan 8 ton. Ya. Untuk harga, Bu? Dengan harga Rp51.000. Ada batasan enggak, Bu, pembelian, Bu? Ada batasan enggak pembelian? Setiap pembeli maksimal 2. Iya, maksimal 2. Karena kalau di pasar sendiri sudah ada operasi SPHP sendiri dari Bulog. Jadi ini kita yang kita sasar adalah pembeli atau masyarakat. Menurut Mahila, operasi pasar ini rencananya akan digelar selama 2 bulan dengan rentang waktu 1 minggu sekali ke berbagai wilayah di Kabupaten Malang. Kegiatan operasi pasar ini juga dilakukan bersamaan dengan acara suling subuh keliling yang dilaksanakan tiap hari Jumat bersama Bupati Malang. Selain untuk pengendalian inflasi, operasi pasar yang dilakukan di Disperindak dan Bulog diharapkan bisa menekan harga beras yang semakin melambung tinggi. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan.